Bulan suci Ramadan hanya tinggal menunggu hari. Beragam cara dilakukan kaum muslim untuk menyambut bulan mulia tersebut. Salah satunya seperti yang dilakukan tim penggerak PKK Aceh pada Jumat 9 April 2021. Dipimpin ketua tim penggerak PKK Aceh Diah RT Idawati, persiapan menyambut Ramadan dilakukan dengan melakukan bakti sosial ke rumah singgah di Banda Aceh, tempat pasien dari luar daerah tinggal selama menjalani pengobatan. Kunjungan baksos diawali di rumah singgah Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin Banda Aceh. Di sana, Diah dan rombongan meninjau fasilitas rumah singgah serta menyapa para pasien dan keluarga mereka di sana. Selain itu, dia juga membagikan makan siang serta bingkisan kepada para pasien. Untuk Ramadan tahun ini, kata dia, baksos tersebut diawali di rumah singgah RSUD ZA sebelum kemudian melanjutkan ke 4 rumah singgah lainnya di Banda Aceh. Tujuan dari baksos itu, lanjut dia, adalah untuk beramal dengan harapan dapat menambah semangat dalam memulai bulan suci Ramadan. Ya. Kegiatan PKK ini dalam rangka kita menjelang Ramadan, biasanya memang kita lakukan baksos-baksos, di mana ini merupakan salah satu agenda rutin kami, yaitu mengunjungi rumah-rumah singgah. Ini untuk yang periode kali ini yang pertama, untuk rumah singgah di RSUD ZA, dan kita memberikan makan siang beserta bingkisan untuk para pasien dan keluarganya yang ada di sini, dan selanjutnya kita mengunjungi rumah singgah yang lain, ada 4 rumah singgah yang lain. Jadi mudah-mudahan ini menambah semangat ibadah kita dalam memulai bulan Ramadan ini.